Fiesta Kesihatan dan Sukan GRC East Coast dianjurkan hari ini bagi menggalak kehidupan sihat khususnya yang ingin menjangkau penyertaan lebih ramai masyarakat Melayu. Lebih 2,000 penduduk kawasan itu membanjiri Heartbeat at Bedok bagi acara tersebut. Beginilah ligatnya para peserta senaman Zumba beramai-ramai ini. Ia antara kegiatan percuma untuk para pengunjung Fiesta Kesihatan dan Sukan di Heartbeat at Bedok. Menerusi program dan reruai oleh Pertubuhan dan Rakan-rakan Masyarakat, para pengunjung boleh dapatkan panduan untuk jalani kehidupan lebih sihat. Saya dah 70 tahun saya untuk membuat kesihatan bagi diri saya. Saya ni kasih kaki lutut sakit. Tapi nari saya exercise, saya rasa macam power. Macam berjalan kaki, bikin kerja sukarela, macam bercampur dengan kawan-kawan. Demonstrasi memasak makanan sihat oleh chef-chef rancangan Raja Kulinari serta ceramah tentang kesihatan mental. Program begini bertujuan merangkumi aspek-aspek kesihatan lebih menyeluruh. Siapakah yang ada di kalangan rakan-rakan mereka, jiran tetangga ataupun sanak saudara yang boleh menjadi sumber sokongan bagi mereka. Bukan saja kita menggalakkan mereka untuk bersenam dan sebagainya, tapi cara hidup seharian mereka, pemakanan mereka, cara kehidupan mereka, cara berapa jam mereka berehat dan tidur. Ini semua penting. Penting untuk meningkatkan kesedaran. Di acara tersebut, para pengunjung boleh turut mendaftar ke dalam gerakan SG Lebih Sihat sebagai langkah proaktif. Tapi mereka takut kalau jika mereka jumpa sama doktor, mereka dikatakan perlu menjalani beberapa ujian dan lantas laporan ujian tersebut memberi mereka sesuatu yang mereka agak takut untuk menghadapi. Saya rasa mesej kami ialah ini adalah sesuatu yang perlu kita hadapi kerana lebih awal kita menghadapi semua ini, lebih awal dapat kita tangani. Bagi memperkasakan lagi para penduduk GRC East Coast, sebuah inisiatif baru bakal diumumkan tidak lama lagi. Dipanggil Healthier East Coast, ia diharap dapat memperkukuhkan lagi jalinan kekeluargaan dan masyarakat di antara penduduk. The Healthier East Coast actually is to look at three aspects of thing about the mental, social and physical support that we want to give to our residents. And I think it's important because fairly often one leads to the other condition. And hence we felt that apart from keeping healthy lifestyle, it's also the ability to have social interaction with others in community. Lebih banyak lagi perincian akan didedahkan semasa pelancarannya di upacara memperingati Hari Kebangsaan pada 4 Ogos nanti.